Satlantas Polres Asahan menggelar operasi rutin dalam rangka menghimbau kepada para pengendara agar melengkapi surat-surat kendaraannya serta kelengkapan lainnya dalam berkendara. Dalam kegiatan tersebut, petugas Satlantas Polres Asahan juga melakukan tindakan tegas bagi pengendara yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas. Terlihat di lokasi kegiatan, beberapa pengendara diberikan penindakan surat tilang karena tidak menggunakan helm, serta tidak melengkapi surat-surat kendaraannya dan surat-surat kendaraan yang sudah mati. Selain menindak para pengendara yang melanggar peraturan berlalu lintas, Kasat Lantas AKP Hendri Aritonang juga memberikan himbauan pada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas demi keselamatan dalam berkendara. Menurut Kasat Lantas, kegiatan ini bertujuan untuk menghimbau kepada para pengendara agar mematuhi aturan berlalu lintas. Yang kita laksanakan dari Satuan Lalu Lintas Polres Asahan, yaitu kita melaksanakan kegiatan rutin kepolisian, melaksanakan operasi untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan kendaraan bermotor dan juga untuk menghimbau kepada masyarakat untuk taat dan tertib dalam berlalu lintas, serta kita untuk mencegah terjadinya laka lantas yang ada di Kabupaten Asahan. Untuk Asahan sendiri, untuk sampai saat ini kita bersyukur masyarakat sebagian sudah mematuhi, sudah melengkapi segala. Kemudian di Kabupaten Asahan sendiri, para pengendara sebagian besar sudah melengkapi surat-surat berkendaranya dan mematuhi peraturan-peraturan dalam berlalu lintas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.